everybody. Arfa. Yo. Hai minasan, kembali lagi di channel Shiny Alpha. Yo, oke. Semuanya terima kasih ya yang seperti biasa ya, yang membosankan hari-hari Anda di rumah menonton video saya yang gak jelas ini ya. Nah, terima kasih banyak yang sudah selalu menonton video saya. Oke, terima kasih banyak. Oke, kali ini seperti biasa, kali ini saya akan membawakan challenge lagi. Kali ini challenge-nya bukan anime-animean lagi, tapi ini challenge tentang tebak bendera ya, tebak bendera, terus kita nebak nama negaranya itu apa ya. Oh, sebelumnya saya dulu pernah sama teman saya ya, tebak challenge itu ada di cut di atas ya, untuk mengeceknya ya. Terima kasih sudah menonton video saya, jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan bagi untuk teman-teman keluarganya, dan jangan lupa ikuti sosial media yang ada di sini apa ya. Saya terima kasih banyak ya sudah selalu ada di channel ini ya, terima kasih ya. Kita langsung saja kita akan mulai challenge-nya. Oke, semuanya kita langsung saja mengetes negara ya, jika tebak sebuah negara. Kita akan menebak sebuah negaranya ya, 8 negara, dan menebak negara bendera tersebut di akhir video saya tentang bendera. Wes mantap ini, jadi untuk menambah pengetahuan Anda tentang negara-negara. Wow. Weh, jangan cari di Google, jadi kita muni otak sendiri ya. Wow, bagaimana ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe videonya ya, biar saya tidak di demo. Oke, kita langsung saja. Ini Jerman, wes. Wuhuhu. Aku lo sudah tahu ini adalah warna hitam, merah, dan emas. Wakil rakyat Jerman ini warnanya adalah sawah. Jadi Jerman tuh warna benderanya itu ada maknanya ya. Ini Meksiko. Anda jangan sok tahu ya. Tuh Meksiko. Iya. Di Mesir tadi tiga lo hijau menghadap ini tengah boleh kesucian. Jadi semua itu ada maknanya ya. Dan ada suku Aztec. Ini Irlandia. Guys, betul lagi bro. Jadi kita menebak semuanya ya, sudah betul semua ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang 4 ya. Ini Yunani. Lagi akan. Jadi ini negara yang kebanyakan negara yang ada di Eropa ya. Fakta menarik sekali ya. Ini Georgia. Demi makna wis. Mantap. Oke, keenam ya. Ini Belanda wis. Netherlands. Jadi ini adalah bendera Belanda ya. Kenapa kok negaranya di Eropa semua ya? Yang sangat menarik ya. Ini ketujuh, ini Rumania. Wow, sangat luar biasa ya. Yogi ini kalau tentang geografi lumayan paham. Oke, yang kedelapan ini adalah Peru. Wow, sungguh. Ya, ini dia Amerika lah ya. Yes, mantap ya. P
Oke, semuanya sudah terjawab. Wow, berhasil ya, we. Oke, jangan lupa saya juga ya, like wes sangat singkat, padat, jelas dan tentunya membosankan ya, we. Oke, ikutin semuanya. Sekalian saya juga anu memang mantap-mantap. Oke semuanya, terima kasih ya. Wow, videonya sangat singkat, padat, jelas dan membosankan ya. Wis, pokoknya itu saja ya dari saya ya. Pokoknya yang menonton ini sudah, pokoknya terima kasih ya. Dan saya akan membuat challenge-challenge lagi ya. Entah itu kapan ya. Pokoknya challenge-challenge ada, game-game ada yang tentunya membosankan. Oke, terima kasih semuanya ya. Dalam video singkat ini, thank you semua and ciao and next video. Bye.